itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas, Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Menanggapi pernyataan Bapak Hotman Paris, di mana klien kami, Peggy Setiawan, bisa ditersangkakan lagi setelah batal penetapan tersangkanya berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 10 garis miring PIT titik pra garis miring 2024 PN Bandung. Jadi begini, di dalam amar putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, pada angka 5, itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Nah, jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh termohon ya dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat ini nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci itu. Nah, kemudian di dalam pasal 83 KUHAP, putusan pra-peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum ya, sehingga putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang menyatakan penetapan tersangkanya itu batal demi hukum, kemudian tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan nomor 5, ya, ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap. Itu. Jadi, kalau ada pendapat-pendapat ya, yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa mungkin ditersangkakan lagi, karena kemarin yang diputus adalah persyaratan formil ya yang tidak ditempuh atau hanya baru formilnya saja belum masuk ke pokok perkara. Betul, memang pra-peradilan itu memeriksa terkait dengan formil bagaimana penetapan tersangka. Nah, lalu apakah penyidik kemudian menindaklanjuti lagi berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan ini? Kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3 ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada surat pencabutan tersangka ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah, kami mendapatkan tiga surat itu. Surat penghentian penyidikan perkara, ya. Kemudian surat pengeluaran tahanan. Yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Nah, kemudian kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik ya, telah memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa status tersangkanya telah dicabut, perkaranya
untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan ini telah dihentikan. Itu. Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa Pegi Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Ya. Kecuali silakan penyidik kalau mau membuka lagi ya, atau melanjutkan perkara kasus Pina Eki ini, silakan telusuri dari nol, silakan usut lagi, selidiki dari nol. Ya. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada putusan pengadilan negeri Cirebon atas nama 8 terpidana itu, di antaranya adalah 6 handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam amar putusan atas nama 8 terpidana itu belum pernah dibuka. Isi percakapan, isi riwayat percakapan atau media sosialnya di 8 handphone itu tidak pernah dibuka. Kemudian ada lagi CCTV. Kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar itu tidak pernah dibuka. Nah, itu kan ada kejanggalan. Sehingga penyidik Polda Jawa Barat kalau melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Pina Eki ini, cobalah buka CCTV, cobalah buka handphone yang sudah disita, yang sudah menjadi barang bukti. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV.